Tahan sepeda, Pak. Senam. Silakan. Kita oke, selamat datang. Selamat datang buat teman-teman Bupati Kutai Kartanegara yang menggunakan sepeda. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah membuka langsung kegiatan Car Free Day dan senam bersama di kawasan RPK atau Taman Miana Kukar Idaman, Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, pukul 15.30 WITA. Usai membuka CFD di zona 3, Edi bersama rombongan bergeser lokasi menuju zona 1 di kawasan Creative Park, yang berlokasi dari bundaran Jembatan Bongkok sampai depan Bankal Timtara. Di zona 1 pun terlihat masyarakat begitu antusias melakukan aktivitas, mulai senam bersama, bersepeda, boxing, dan jogging. Kegiatan pembukaan CFD kita resmikan. Minggu depan kawasan ini dipersilahkan untuk berolahraga, ujar Bupati Edi Damansyah. Ia pun terlihat ikut meramaikan kegiatan dengan melakukan senam bersama masyarakat. Usai senam, kegiatan langsung dilanjutkan dengan pembagian sembako dan sejumlah door prize, mulai kulkas, kipas angin, dispenser, hingga sepeda. Sebagai informasi, CFD di Tenggarong sudah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 yang merebak. Sejak saat itu Pemkab Kukar meniadakan aktivitas yang menimbulkan keramaian di masyarakat. Saya harap ini bisa ramai seperti sebelum ada COVID-19, terutama pelaku UMKM bisa berjualan, aktivitas olahraga juga yang tentunya tetap tertib dan mengikuti protokol kesehatan, pesannya. Secara khusus Bupati Edi Damansyah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias menyambut CFD sore ini, kendati kegiatannya sempat tertunda karena keadaan cuaca yang kurang baik sejak pagi. Tim Diskominfo melaporkan untuk Kukar Update.